Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Mausri. Selamat petang dari stasiun Manggarai. Dan kita lewat akses baru nih. Dimana jalur satu lewat kereta api jarak jauh, tapi Maul gak rapet. Tadi yang mau kesana kan gak rapet ya. Nah, hari ini Maul bakal ajak buat hunting-hunting di jalur bawah stasiun Manggarai. Kita lihat-lihat yuk. Kereta apa aja yang lewat-lewat di stasiun Manggarai ini. Dan kita coba dari akses baru stasiun Manggarai dulu nih. Cie, ada tangga baru nih stasiun Manggarai itu. Di jalur 8-nya juga ada tangga baru tuh. Ya, jalur 9-nya berangkat kereta api bandara, KA Bandara. Kereta komuter bandara dari stasiun Manggarai tujuan stasiun Sudirman Baru, Duri, Batu Ceper, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Jalur 8 juga ada komuter lain tujuan stasiun Bekasi. Dan sekarang kita ada di akses tangga menuju ke jalur 6 dan 7. Di mana tangga ini baru aja diresmikan di tanggal 20 April kemarin kalau nggak salah ya. 20 April kemarin kalau nggak salah ya. Jadi tangga barunya itu menghubungkan dari lantai 1 ke lantai dasar di jalur 8 dan jalur 6 dan 7. Ya, kita lihat nih jalur bawah. Di jalur 8-nya, komuter tujuan Bekasi masih ketahan karena menunggu atau gantian jalur sama komuter tujuan Angke dari arah Jatinegara yang harus masuk dulu nih ke jalur 7. Dan jalur 9-nya, setelah tadi KA Bandara berangkat, bakal masuk lagi KA Bandara berikutnya. Kemarin mau lihat KA Bandara ini lumayan ramai juga penumpangnya karena di masa lebaran. Oh ya, ini sekarang nih mau di malam takbiran loh. Wah, selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, buat kita-kita yang merayakan. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan kita lihat nih, kita ke sisi utara sekarang. Kita lihat kedatangan KA Bandara dan jalur 7 komuter tujuan Angke. Iya. Kayaknya di sebelah stasiun Manggarai ini ada arak-arakan ya, arak-arakan warga menyambut Idul Fitri yang baru saja datang. Tuh, ada yang nyalain petasan. Dan kita lihat nih, KA Bandara masuk ke jalur 9. Lampu kabinnya langsung dinyalain ya. Banyak juga nih yang dari bandara. Terlihat sejumlah penumpang yang dari bandara bakal nyampe di Manggarai. Kalau dari bandara, kereta ini melayani naik turun penumpang di stasiun Bandara Soekarno-Hatta, stasiun Batu Ceper, stasiun Duri, stasiun BNI City atau Sudirman Baru, serta stasiun Manggarai maupun sebaliknya ya. Dan di malam takbiran ini, suasana stasiun Manggarai juga terbilang sepi. Sepi loh itu kan nih, kayak gini nih. Oke, jalur 7 masuk komuter tujuan. Stasiun, Kampung Bandan ya, bukan Angke tapi Kampung Bandan. Nah, kita lihat nih komuter tujuan Kampung Bandan dari Bekasi atau dari Cikarang. Yang kondisinya kosong. Nggak kosong banget sih, tapi ya sepi. Alhamdulillah ya, coba aja KRL-nya kosong kayak gini. Loh, kalau KRL-nya kosong terus berarti pada nggak naik kereta dong. Dan setelah jalur 7 masuk, tadi jalur 8-nya langsung berangkat ke retanya. Wah, pada nyalain petasan sih.
Terus dari arah selatan akan dipersiapkan masuk kembali ke stasiun Jakarta. Kegiatan baru ya? Kegiatan ini dari Sabolo Grand Rapids sampai ke 11. Pada nampaknya dari sebelah stasiun banget tuh. Asal jangan sampai ke area stasiun aja ya. Area rel maksudnya, sampai kenal listrik segala macam. Wah, bahagia. K5553 Charlie jalur 7. Oke, jalur 7 disiapkan berangkat. Turun naik penumpang sinyal keluar KL112 Boeing 5 diizinkan berangkat. Wah, kerennya juga nyalain lampu. Keren. Jalur 7. Jalur 1 dari arah komuteran tujuan Kampung Badan diizinkan berangkat. Dari arah selatan kereta api melintas langsung jalur 1. Oke. Kereta api melintas langsung. Jalur 11 dari arah selatan akan dipersiapkan masuk kembali tujuan Cikini. Wah, kejam banget tuh. Bakar-bakarannya. Jalur 8 dari arah utara akan dipersiapkan masuk ke arah komuteran tujuan stasiun Matraman. Kejimikara, Klender, Cangkung, Bekasi. Berangkat dari jalur 7 komuteran tujuan stasiun Cikarang. Oh, Cikarang via itu seperti Cikarang via Tanah Abang, Pasar Senen, Jatinegara, balik lagi ke Bekasi Cikarang. Nah, seperti itu. Langsung ganti rute ya dia ya. Wah, di sana juga pada nyalain petasan tuh. Dan kedengeran gak sih kayak ada bunyi tabuh-tabuh beduk gitu. Jalur satunya bakal melintas kereta api jarak jauh yang bakal menuju ke stasiun Gambir. Jalur 8-nya juga bakal masuk komuteran tujuan Cikarang. Jalur 1 kereta api melintas langsung jalur 1. Jalur 8 persiapkan masuk tujuan stasiun Cikarang. Jalur 8, jalur 12. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Sampai di stasiun akhir, berangkat dari stasiun akhir 12 kereta. Seru banget liatnya. Pada semarak kembang api ya, dan ada semarak puang juga, puang. Kedengaran juga jalur 12-nya masuk ke Kota Tujuan Bogor, jalur 1 nih. Wih, keren. Jalur 1 melintas kereta api. Apa? Gak kelihatan lagi. Argo Lawu Fakultatif. Oke, kereta api Argo Lawu Fakultatif dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir yang kosong banget ya. Entah mungkin turun di Jatinegara apa mungkin. Karena ini kan merupakan arus balik ya, arus balik perlawanan dengan arus mudik. Jadi agak wajar kalau kosong, tapi kalau pas arus mudiknya tuh wah ramai banget pasti. Bakal masuk jalur 8 komuteran tujuan Cikarang. Sudirman Kereta Lama dari sampai dengan stasiun akhir berangkat dari stasiun Klender langit 12. Wah, ini kayak lampu LED nih. Di sana ramai banget itu. Arak-arakannya tuh kedengeran dari sini. Dan jalur 8 persiapan masuk komuteran tujuan stasiun Cikarang. Berangkat jalur 12. Si Martin Fest nih. 4347 jalur 11 sinyal keluar Seboyan Alpi jika berangkat jalur 11. Seboyan Alpi jika berangkat. Neng. Wah, semangat banget nih. Sepi cuy. Komuteran tujuan Cikarang masuk jalur 8. Iya sih sepi ya, karena ini udah malam takbiran juga. Dan bahkan hari ini juga udah ada yang berlebaran. Teman-teman dari Muhammadiyah berlebaran hari ini. Selamat lebaran untuk teman-teman yang buat kita semua sih. Karena kan ini tayangnya kan pasti bakal di H+ lebaran. Dan wah, itu ada apa, peron tengahnya bukan Martin Fest ya.
masuk jalur 8 komuteran tujuan Cikarang dengan kondisi yang sepi banget di malam takbiran ini. Ya, alhamdulillah ya, kita kembali bertemu lagi dengan hari yang suci, hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Buat teman-teman semua, selamat merayakan Lebaran dengan sukacita, dan teman-teman kalau punya cara masing-masing untuk berlebaran, silahkan, dan share-share juga dong ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video malam kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.